tidak menular dan menular. Tujuannya untuk menghindari ini supaya ada kedepannya lebih yang kita main tidak begitu susah dan tidak terluka. Nah, kita memang mengadainya di karyawan sekamatan Makassar yang ada di lingkungan Makassar. Tampaknya mendeteksi diri mungkin untuk mengetahui apakah dia menggunakan atau tidak. Ini akan kita tindak lanjuti dan kita memberitahu ke personal masing-masing pribadi yang sudah diperiksa. Dilaksanakan terus kalau bisa ya, ini sangat positif terutama untuk karyawan yang ada di kecamatan, baik tingkat kelurahan sampai kecamatan lah gitu. Terus apalagi kita yang sudah umur nih di atas 50 tahun dengan bagaimana melayani masyarakat kalau pegawainya sendiri nggak sehat, loyo, lemes ya nggak, harus tetap semangat. Harapan ke depan kalau bisa jangan cuma ini aja nih nanya nih, mulai ada juga rekam jantungnya ya enggak, yang general check up lah kalau bisa kan, emang mahal tapi kan puskesmas ada anggaran BLUD, kenapa tidak, khusus untuk karyawan, jangan masyarakat dulu, karyawan dulu, kalau karyawannya sehat masyarakatnya insya Allah akan sehat. Sip. Oke.